Oke, kembali lagi di channel Dedik Rumah Garage. Video kita hari ini kita mau update stok nih mobil-mobil tua yang ada di Rumah Garage. Banyak permintaan ini di update lagi mobilnya. Dan ini banyak banget mobil-mobil tua yang cocok buat koleksi, cocok buat bernostalgia. Apa aja mobilnya? Ikuti video kita hari ini. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel Dedik Rumah Garage. Kita lihat satu persatu untuk mobilnya. Oke. Kita mulai dari depan dulu aja. Nah, ini ada BMW seri 5. Untuk mobil BMW ini sudah ter-DP ini, dipinang sama subscriber Rumah Garage yang ada di Belanda. Dipinang sama Om Johannes yang ada di Belanda. Nih, oke, kita mulai dari sini dulu aja. Ini ada Peugeot 206. Ini tahun 2003. Nah, ini mobilnya cakep mobilnya. Mobil ini kita buka harga di 45 juta. Ini sudah AC dingin, mobilnya mulus. Peugeot 206. Lanjut di sebelahnya. Ini ada Celica, Toyota Celica tahun 2000. Ini kondisinya juga mobilnya sangat terawat nih, mobil dua pintu tapi kondisinya masih terawat banget. Nah, mantap banget mobilnya. Ini mobil langka, ini sudah pakai sunroof. Warnanya juga warna favorit, ini Celica. Mobil ini metik-metiknya normal, kaki-kakinya juga enak banget. Monggo, bagi yang minat mobil sport dari Toyota. Nah, ini mobil ini kita buka harga di 375 juta. Monggo, langsung aja ke Rumah Garage. Sebelahnya juga ini ada sport lagi nih, sport dari Honda. Ini Estilo 95. Ini kondisinya memang benar-benar alami kondisinya. Nah, benar-benar alami. Mobil dua pintu yang masih terawat. Nah, ini belum pernah pakai balap mobilnya. Nih. Estilo tahun 95 dengan kondisi yang masih super mobilnya. Nah, ini bisa kita lihat, super banget mobilnya. Bisa kita lihat. Interior masih orisinal seperti baru. Nah, ini velgnya pakai Snowflake JDM. Ini velgnya aja sama bannya sekitar 50 jutaan. Dan mobil ini kita buka harga di 425 juta. Nah, monggo bagi yang pengen koleksi Estilo. Nah, ini cocok buat koleksi mobilnya. Lanjut di belakangnya. Ini ada Corolla KE30 tahun 76 ini mobilnya. Ini juga kondisinya bagus banget, cocok buat koleksi mobilnya. Karena mobilnya ini sudah full restorasi, sudah power steering. Nah, mobil tua ini kita buka harga di 125 juta. Nah, ini monggo. Di sebelahnya ini ada Renault tahun 83, ini antik juga, kilometer masih rendah. Kalau nggak salah sekitar kilometernya masih 85.000.
masih original cat. Ini kita buka di harga 60 aja ini, monggo. 60 juta. Lanjut di sebelahnya sana. Oh, sana Wonder SD3 spot ini juga sudah ter-DP. Sebelah sana. Lanjut di sini. Ini ada Fiat 1100, ini juga sudah ter-DP ini sama kolektor Kediri. Fiat ini. Fiat 1100 ini sudah ter-DP. Yang ini belum dijual dulu untuk apa? Untuk satelitnya belum dijual dulu. Lanjut di belakangnya. Ini ada lagi Fiat 1100. Ini kondisinya memang benar-benar terawat banget. Nah, ini bisa kita lihat. Masih terawat semuanya. Mobil tua tapi rasa baru. Oke. Mobil ini sudah full restorasi, taat pajak. Nah, cocok buat koleksi. Ini kita buka harga di 300 juta nego. Nego. Yang ini kita dijual nih. Fiat 125. Lanjut ke belakang, ini ada Mercy Boxer. Ya, ini sudah ter-DP nih. Mercy Boxer yang masih original dan low kilometer. Lanjut ini ada Selo. Selonya juga sudah ter-DP. Ini sudah ter-DP. Subscriber berada di Jakarta. Kita lanjut di belakang lagi. Ini ada Holden. Holden tahun 60 ini. Kondisinya juga masih cakep. Ini pernik-perniknya masih lengkap. Nah, pernik-perniknya masih lengkap. Ini tahun 60. Ini wheelchop-wheelchopnya masih ada untuk velg. Nah, monggo bagi yang minat mobil ini. Nah, ini langsung aja ke tempat giris. Mobil ini kita buka harga di 150 juta untuk Holden tahun 60. Nah, atau Holden Selendang. Lanjut di belakang ini ada Civic SB3, Wonder SB3. Ini kondisinya cakep banget. Sudah power steering, sudah full restorasi, surat baru. Nah, masih alami. Velg-velg masih pak dari Honda. Velg-velg interiornya juga seger banget. Oke. Ini langsung telepon aja. Lanjut di sebelahnya ada Holden lagi. Ini ada Holden spesial tahun 62. Nah, ini kondisinya masih alami banget. Nah, ini wheelchop-wheelchopnya masih bawaan, perniknya masih lengkap semuanya. Nah, ini cocok buat koleksi mobilnya ini karena mobilnya masih alamian. Ini alamian. Kita lihat untuk interior, interiornya masih orisinilnya ini. Ini joknya orisinil dari pabriknya. Ini jok masih orisinil dan masih bagus. Tahun 60-an tapi masih orisinil joknya. Nah, ini kita lihat dari belakang. Nah, mantep. Mobil tua, taat pajak. Holden ini kondisinya cocok buat koleksi karena kondisinya masih alami. Ini kita buka harga di 225 juta nego.
Lanjut di sebelahnya, ini ada Mercy Tiger tahun 85. Ini kita dapat simpanan juga. Mobilnya tua tapi tak pajak, kondisinya juga ini benar-benar terawat ini kita dapatnya. Ini masih kilometernya juga masih rendah. Nih, list-listnya kita lihat utuh semua dan masih lempeng semua. Nah, ini Mercy Tiger. Kita lihat untuk interiornya. Nah, ini interior masih orisinil semuanya, blue on blue ini dan masih seger. Oke, monggo bagi yang pecinta Mercy, ini cocok buat koleksi. Mobil ini kita buka harga di 125 juta aja. Nih, mobilnya kita dapat mobil simpanan. Ini 125 juta nego. Ini ada Mazda Capella 616, ini masih mau proses restorasi dulu. Ini ada Fiat, ini sudah ter-DP. Ini ter-DP Sarkerbit yang ada di Jakarta. Ini juga Fiat ini sudah ter-DP juga ini. Ter-DP sama subscriber yang ada di Australia ini. Fiat 125. Oke, ini ada Peugeot. Ya, Peugeot. Ini Renault, Renault tahun 73. Ini antik banget mobilnya. Unik bentuknya. Nah, semoga bagi yang berminat. Renault ini tahun 73 dan kondisi masih alami. Untuk harga langsung telepon aja ini untuk Renault-nya. Oke, kita lanjut ke depan lagi. Masih ada ini. Nah, ini Fiat 1100. Ini Nissan Sentra tahun 88. Ini cakep banget mobilnya. Nah, ini penggemar mobil 90s. Ini cocok banget buat koleksi mobilnya. Nah, ini. Kita lihat interiornya masih orisinil juga. Nah, tahun 88 tapi kondisinya masih sangat terawat. Monggo. Bagi yang cinta Nissan Sentra, bentuknya kotak semua. Nah, mobil ini kita buka di harga 35 juta aja. Ini Nissan Sentra-nya. Sudah pakai velg ring 16. Lanjut. Di depan ini barusan masuk Baleno, Baleno tahun 2000 ini. Nah, ini barusan masuk, kondisinya juga masih alamian dan orisinil. Ini kita lihat barusan masuk masih seger semua. Tapi ini belum sempat bersih-bersih atau poles. Monggo bagi yang berminat mobil ini Baleno tahun 2000 kita buka harga di 50 juta aja ini. Baleno tahun 2000 yang facelift. Lanjut, di depannya ada Twin Cam GT. Nah, ini Twin Cam GT barusan masuk juga, belum sempat poles-poles. Ini masih kita poles dulu, kita rapikan dulu. Twin Cam GT tahun 91. Nah, ini tuh harga nanti dulu kalau sudah selesai kita test drive dan kita poles semuanya. Nah, nih Twin Cam GT. Oke, kita lanjut. Di depan ini ada Soluna, Soluna GLI tahun 2001, ini matic ini. Moga bagi yang berminat, penggemar matic, ini masih alami. Kita buka harga
di 52 juta untuk Soluna Matic-nya. Kondisinya masih alamian. Di sampingnya ada Corolla 73. Nah, ini kita dapat simpanan Corollanya. Ini mobilnya masih alamian dan orisinil. Kita lihat. Nah, ini masih orisinil semua. Jok-joknya orisinil dan seger seperti baru. Nah, ini. Oke, monggo bagi yang berminat untuk harga langsung telepon aja ini. Ini akan kita poles-poles dulu. Oke. Mobil tua tahan pajak. Oke. Kita lanjut lagi. Lanjut lagi, ini ada Toyota Ace 2 liftback. Nah, ini barusan masuk. Ini ada dua. Ini yang tahun 89, yang satunya tahun 87. Nah, ini baru masuk dua-duanya. Ini akan kita test drive dulu sebelum kita jual. Nah, untuk harga nanti bisa telepon dulu ini. Untuk harga nanti kita test drive, akan kita benahi apa kondisinya yang kurang-kurang. Oke, lanjut lagi, di sebelahnya ini ada Vario. Kalau untuk Vario ini sementara masih dipakai dulu, Vario 97. Nah, ini ntar pakai dulu, nanti kalau sudah kita ready jual nanti akan kita buka harganya. Lanjut, di sebelahnya ada Suzuki Baleno. Nih, barusan masuk juga tahun 2000, yang facelift ini. Nah, ini kondisinya juga masih orisinil ini. Nah, ini kondisinya orisinil. Baleno tahun 2000 ini kita buka di 52 juta nego. Nih, cakep mobilnya. Warnanya keren. Monggo bagi yang minat Baleno 2000 facelift. Lanjut, di belakangnya ini ada Honda Accord tahun 82. Accord eksekutif ini barusan masuk juga. Kondisi masih mulus mobilnya ini. Nah, mobil tahun tua tapi mulus. Ini kita buka harga di 17 juta nego ini. Mobil ini, nah ini 17 juta nego. Seharga motor ini. Monggo bagi yang minat Accord eksekutif, langsung aja ke Klima Garage. Oke, lanjut lagi, di belakangnya ini ada Grand Livina tahun 2013 facelift. Nah, mobil ini yang tipe SUV ini. Nah, ini kondisinya masih alamian. Kondisi masih alami yang tipe SUV. Ini kita buka harga di 118 juta nego. Nah, lanjut, di belakangnya lagi. Ini ada New Corolla tahun 2000. Kondisinya mulus. Bodinya kinclong. Nah, mantap ini. Mobilnya enak banget. Mobil ini. Nah, ini New Corolla SEG. Mobil ini kita buka harga di 49 juta aja. Nah, ini New Corolla tahun 2001. Ini 49 juta aja. Lanjut, di belakang ini ada Toyota Crown tahun 79 ini. Nah, ini mantap banget.
kondisinya masih bagus banget mobilnya. Ini CC 2600 ini tronnya. Nah, ini CC-nya 2600. Mobil ini kita buka harga di 60 juta. Mobilnya cakep banget. Lanjut di sebelahnya, ini ada Sidekick 95. Ini kondisinya juga masih orisinil, kita dapat masih alamian. Nah, taat pajak. Nah, ini Sidekick 95. Mobil ini kita buka harga di 55 juta. Nih. Mantep banget mobilnya. Nah, cocok buat koleksi. Oke, kita lanjut. Ini ada Honda Leaf. Honda Leaf tahun 75. Nah, ini. Monggo bagi yang minat langsung telepon aja ini untuk harganya. Nih. Mobilnya unik. Mobilnya imut ini mobilnya. Nah, ini Honda Leaf tahun 75. Lanjut. Di belakangnya ada Peugeot 505 ini. Ini kondisinya juga masih mulus. Nah, ini mulus banget. Peugeot 505 ini tahun 82. Ini kita buka harga di 19 juta aja. Nah, ini monggo bagi pecinta Peugeot. Peugeot klasik. Nah, ini 19 juta aja. Langsung ke rumah garage. Lanjut di sebelahnya, ini ada Mazda Astina. Yang ini sudah ter-DP, kolektor yang ada di Kediri ini, Astina. Astinanya sudah ter-DP. Lanjut di sebelah ini, Corolla DX. Ini masih mau proses restorasi dulu. Kalau bahannya bagus, cuman ini kita restorasi untuk catnya. Nanti setelah jadi, akan kita buka harganya. Lanjut ke belakang, ini ada Astina lagi, Astina tahun 90. Nah, ini juga masih mau proses perapian dulu karena ini mobilnya belum ready. Masih dirapikan dulu aja nih untuk Astinanya, ini belum sempat rapi-rapi. Oke. Kita lanjut. Di sebelahnya ini ada Honda Civic SB3 tahun 87. Nah, ini kalau ini sudah full restorasi. Sudah full restorasi mobilnya. Cakep banget mobilnya ini, kita lihat. Nah, ini cakep banget. Monggo bagi yang berminat langsung aja ke Krima Garage. Dan sebelahnya ini ada Holden Commodore-nya. Holden Commodore sudah ter-DP ini. Holden Commodore sudah ter-DP, subscribernya ada di Australia. Nah, oke. Okay. Mungkin sekian dulu kita update stoknya. Dan masih banyak mobil-mobil lainnya yang ada di Krima Garage yang belum kita review, masih proses restorasi. Nah, bagi yang minat langsung aja ke Krima Garage. Dan bagi yang luar kota, kami bisa kirim sampai tujuan ini mobil-mobilnya. Oke, sekian dulu untuk vlog kita hari ini. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel Daddy Krima Garage. Sekian dulu dan salam Krima Garage.